kurang tinggi kayaknya tuh. Nah, sampai ke langit bang, kalau bisa. Wih. Halo guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Junior di LNA. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi di Kota Singkawang, tepatnya di Jalan Bambang Ismoyo. Di sini dekat klinik ini, teman-teman. Klinik Gigi Pan Jalan Tani, dan di sana tepatnya di dekat SMP 4 ya. Dan di belakang kita teman-teman ada yang segar-segar nih yang akan kita coba kali ini, minuman khas. Tapi ini minuman khasnya ini lain daripada yang lain ya teman-teman ya. Khas dari Kota Sarawak. Cuman pembuatannya orang asli Singkawang ya teman-teman. Yuk ikuti teman-teman. Yuk. Gerobaknya nih, kita lihat dulu gerobaknya nih. Ini minumannya ada gambar-gambarnya nih. Teh tarik nih, ada tulisannya teh tarik Sarawak. Nah, kita tanya dulu ya teman-temannya, apakah memang dari Sarawak orangnya ataukah? Nggak tahu juga, kita lihat dulu, kita lihat cara pembuatannya. Nah, kalau teman-teman pengen mencoba dan tertarik, yuk silakan datang. Yuk. Nah, ini langsung sama ownernya nih. Abang siapa nih bang? Abang Abas. Hah? Abang Abas. Abang Abas. Kok namanya teh tarik Sarawak nih bang? Karena gimana? Emang dari Sarawak asli atau gimana abang nih? Kerja di Sarawak. Kerja di Sarawak, ya? Saya ke jualan di sini. Jualan di sini. Udah berapa lama kerja di Sarawak? Akhirnya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Memutuskan untuk pindah ke Singkawang nih. Ya. Jadi apa yang menu-menu spesial nih bang? Kali ini bang, kita mau coba-coba lah. Menu spesial macam ini, teh spesial. Teh? Teh spesial. Teh spesial. Jadi barang-barangnya dari mana nih? Nih Sumpah. Teman-teman. Hah? Asli didatangkan dari Malaysia ya? Iya. Nih teman-teman, teh cheese special syrup. Ada juga teh tarik ya. Teh tarik nih harga menunya nih. Daftar menunya dan teh tarik. Nah, kalau teh tarik menunya 12.000. Bandung spesial. Ah, Bandung spesial. Bandung spesial. Coba kita buat, Bang. Gimana prosesnya, Bang? Kita lihat. Nah, pakai apa nih? Sirup ya? Iya. Nah, kalau teman-teman penasaran, silakan datang nih. Gerobaknya di Jalan Bambang Ismoyo, tepatnya di persimpangan Jalan Tani dan di klinik Dokter Gigi Ipan. Wah, ada takarannya nih, Bang. Jadi buka di sini, Bang. Gerobaknya ini udah berapa lama nih? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan, guys. Nah, jadi dikasih air, dikasih es. Es dulu. Woi, asik nih. Segar-segar nih pas ya, Bang ya. Musim-musim panas. Jadi kalau menurut abang nih, penjualan untuk di Kota Singkawang nih gimana bang? Lumayan. Lumayan lah. Lumayan bang ya. Nah ini dikasih susu nih. Wih, susunya encer bang ya? Ya susu cair. Susu cair teman-teman, bukan susu kental. Asli dari Malaysia juga nih. Atau susunya beli di sini bang? Oh beli di sini ada ya. Nah cara pembuatannya diputar-putar. Wih mantap, dikasih es. Esnya pakai takar-takar kayaknya abangnya nih. Keren nih. Ah, nih guys. Cara pembuatannya, cia, tangan abangnya udah lembut ya. Udah 5 tahun Bang ya kerja di Sarawak ya? Iya. Namanya nih? Bandung Spesial. Bandung Spesial. Sekarang buatkan lagi, Bang. Ini Bandung Spesial 1, teh tariknya 1, Bang. Sambil kita ini untuk khusus teh tarik Sarawak. Nih. Cara pembuatannya diaduk-aduk. Ini nih kerjanya di Sarawak. Nah, ini yang unik nih tuh guys. Nih teman-teman. Wah, mantap lah. Siap. Hati-hati tumpah bang. Jangan sampai. Wih. Kurang tinggi kayaknya tuh bang. Nah, sampai ke langit bang. Kalau bisa. Wih. Kalau di Malaysia memang kayak gini bang ya. Buatnya ya. Memang ada ini teman-teman. Wah. Ini keunikan yang tersendiri nih. Kalau di Sarawak Malaysia memang kayak gini bikinnya bang ya. Memang harus tinggi-tinggi. Biar apa nih bang? Biar biar banyak. Buihnya banyak. Rasanya pun lain. Oh rasanya beda ya. Jadi semakin tinggi semakin bagus kali ya. Iya bang. Kalau bisa sih pakai tangga ya teman-teman ya. Biar lebih tinggi ya dari atap sampai ke bawah gitu. Oh ini keren. Apa ada hitungannya tuh bang? Tinggi. Lihat benar-benar ya teman-teman ya. Nah, wis mantap. Buihnya banyak nih guys.
Dan takarannya pun pas abang yang buatnya nih. Wah, keren. Yang ini trimasam. Gua pakai jeruk ya. Jeruk kecil. Terus nah ini untuk khusus yang diet-dietnya bisa nih itu. Ya abang ya kira-kira ya. Jadi yang untuk yang sakit-sakit mah nih ya agak dikit-dikit masamnya enggak apalah. Kasih itu terus lemon. Ini lemon ya? Bukan jeruk nipis ya? Bukan. Bukan ya? Beda. Ini tangan abangnya udah terampil sudah 5 tahun kerja di Malaysia nih. Wih. Habis itu? Wih, pakai asam maram, guys. Nih. Wow. Ini mantap nih, kayak apa namanya ya? Es apa kalau di Singkawang tuh? Tapi dia kalau di Singkawang tuh pakai ini. Fermentasi itu dari jeruk nipis tuh. Es namong namanya nih. Nah, es namong. Kalau ini mantap nih. Ini belajar dari mana nih, Bang? Sama juga sana. Sana juga ya? Memang sana ada yang ini ya. Dikasih ya. Apa nih, Bang? Garam. Wih, garam, guys. Biar agak kayak kalah rasa-rasa gimana ya? Biar apa dikasih garam tuh, Bang? Supaya ada asin-asinnya. Ada asin-asinnya biar agak lemak-lemak gitu, Bang ya. Nah, ini kasih induk gula ya. Nah, ini induk gula nih, guys. Wih, mantap abangnya buat nih. Ini kekinian nih. Wih. Langsung dikocok-kocok dijadikan satu ya teman-teman ya. Ini kalau pas panas-panasnya enak nih bang, segar nih kayaknya nih. Oh jadi asam ininya langsung dijadikan satu situ ya? Ya supaya rasanya sama kan? Iya sama nyatu dia. Ini guys ini keren namanya nih. Tetap baru dikasih air dikit. Baru dikasih es, guys. Wih, mantap nih ini. Oke, nih kita bawa. Ada pipetnya nih. Ada. Nih kita bawa. Nih teman-teman. Ini sekalian kita review nih. Oke, teman-teman. Kita coba yang ini. Yang white grass sea ice nih. Ini kita aduk-aduk dulu ya. Ini percampuran antara sirup hijau dan susu cair tadi ya. Bukan susu kental ya. Ini khusus didatangkan dari Sarawak Malaysia nih, teman-teman. Kita coba dulu. Bismillah. Wih, mantap, teman-teman. Dia tuh rasanya tuh kayak ini ya. Nikmat. Antara susu dan seperti sirupnya tuh sirup kayak sirup pandan. Segar nih teman-teman. Mantap. Keren. Baru kali ini saya minum kayak ini nih. Ini biasanya kalau di hotel-hotel bintang 5 nih sangat recommended nih. Rasa bintang 5 tapi jualannya itu gerobak ya. Keren ya. Ini bakalan viral nih teman-teman. Jadi teman-teman ada kecelakaan tunggal. Ini tumpah. Kita coba review yang ini dulu ya. Ini SC Bandung spesial. Ini tadi yang kita buat terbuat dari sirup. Nah, coba kita aduk-aduk dulu ya. Tangan saya juga habis, guys. Ditumpahin teh tarik. Wah, ini enak nih, teman-teman. Kita coba ya. Bismillah. Tumpahan. Tumpah-tumpah, guys. Ini baru namanya review yang sangat-sangat luar biasa nih, sampai tumpah-tumpah. Manis. Rasanya rasa sirup. Kayak sirup itu ya. Sirup rose warna merah. Nih. Dan kemasannya udah lumayan bagus, sangat bagus ya. Cupnya tuh besar. Nih. Besar. Jadi sangat recommended teman-teman kalau lagi haus, panas. Wah, datang lagi guys. Kakaknya langsung ngantar. Cepat. Karena tadi insiden kecelakaan. Sekarang
kita ganti lagi ya teman-teman, karena tadi belum sempat diminum. Nah ini tampilannya nih, lihat dari atas tuh teman-teman. Wih, mantap enggak? Ini buihnya tuh banyak, karena memang buatannya tuh spesial nih, buatnya tuh spesial, beda daripada yang lain ya. Teh tarik yang bukan pakai kocok-kocok pakai sendok ya, enggak. Nah, jadi kita coba nih. Bismillah ya, teman-teman. Rasanya tuh maknyos teman-teman. Jadi beda daripada yang lain teman-teman. Emang kayak asli teh tarik Malaysia, karena khusus nih kayaknya. Recommended. Kita coba lagi yang ini. Satu lagi. Ini tiga masam ice nih. Nah, ini keren. Percampuran antara jeruk nipis sama jeruk lemon dan ada masam asam-asam aram gitu ya. Kalau di Singkawang sih, kalau es namung ya, es namung di Singkawang terkenalnya es namung, tapi kalau ini baru kali ini saya lihat nih teman-teman. Kita coba ya, kita colok. Oh ya, mantap nih. Kita aduk-aduk dulu. Wish. Itu ada biji-bijinya juga. Jadi asam aramnya tadi udah disatukan, udah dikocok-kocok, jadi nyatu dia. Wih, segar nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi program diet, habis olahraga, yang pengen gugurkan lemak di perut, ini recommended kayaknya. Kita coba dulu. Bismillah. Apalagi kalau yang lagi batuk, enak nih. Masamnya perpaduannya tiga macam nih. Ada masam asam aram, masam jeruk nipis, dan masam jeruk itu ya, jeruk kecil. Ini kalau musim panas nih enak guys. Nah ini guys, karena udah habis, jadi kakaknya nih yang bungkusin nih. Kakak siapa namanya kak? Kak Tari. Kak Tari ini ownernya juga nih guys. Ini suami istri ya? Suami istri, itu adik. Oh itu adik. Udah punya keluarga? Satu keluarga bertiga. Ini dia sudah ganti-gantian. Sama-sama punya pengalaman. Mantap. Iya lupa tadi. Ini gerobaknya jualannya nih buka dari jam berapa? Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, guys. Wah, mantap. Jadi jangan lupa ya tuh teman-teman di Kota Singkawang, jangan lupa mampir di gerobak kakaknya nih. Iya, Kak ya. Iya, semoga laris manis. Amin. Panjang umur dan murah rezeki selalu. Amin. Apa juga. Amin. Oke, Kak. Terima kasih. Sama. Nih, guys, dari bungkusin juga, guys.